raving pak. Maafin pak. Mana istri? Itulah. Ayo makan dah. Gampang pak. Ih nah. Ngapain dulu di situ? Ih sini lah. Makan dulu di sini bang. Mak makirnya. Mumpung banyak orang kan, biar orang tadi kan orang udah ramai. Saya mau tidur ya kan, sebelah makan dulu. Gak lu kan tahu dulu kan. Ini bang, ini bang, ini bang, ini bang. Ambil piringnya mah. Eh kursi ini lah. Iya pak. Nah iya sudah mangkoknya lah. Oh mangkoknya di sebelah, di luar. Libur apa hari ini? Libur semua, tapi ada yang masuk setengah katanya. Iya, masuk juga ada orang yang masuk bang. Nggak ada. Piring mah? Iya. Mangkok. Baru makan. Makan lagi. Saya ini sore lagi orang ini. Sore lagi orang tuh mau datang. Dia mau tidur. Nggak panggil lah dulu bang Donat katanya. Biar makan sama bang Donat katanya. Manja kali harus dikawani bang. Jijik kali aku kadang-kadang. Manja kali harus dikawani. Duh ini di bang A. Iya. Di bang A. Kalau lebaran gini, yang non muslim dapat THR nggak dari perusahaan? Dapat. Enggak lah. Oh dapat juga? Dapat. Dapat tempatnya Ronald tuh. Lah. Dapat. Kalau pekerjaan non muslim dapatnya pas Natal bang. Dapat juga. Natal juga dapat. Dapat. Oh gitu. Tapi tergantung kebijakan perusahaan juga sih. Iya. Enak juga kayak gitu ya. Jadi perusahaannya kan baru saja. Lagi lancar bunda. Lancar, kalau nggak lancar ya. Oh, dapat vendor baru lagi pak. Oh gitu. Oh. Di Hyundai. Oh. Tapi masih perusahaan yang lama. Belum masuk gitu. Enggak, ini baru pak. Di Cikarang itu kan baru bangun itu. Berarti yang lu kerja dulu di mana? Masih yang lama kok. Sekarang? Iya. Oh cuma dapat vendor baru. Mm-mm. Pakai garpu mah, mah. Raku. Kalau lebaran di kalau di LBS ini yang Kristen berapa orang banyak kan? Banyak pak. Banyak kita. Tapi penjagaan ya kelompok-kelompok ya. Sekarang udah dua kelompok pak. Adisan. Udah dua pak terpecah ya. Mm-mm. Yang patroli sama beda protestan beda atau gimana kalau dikumpulin semuanya pak udah 100% pak. Katolik iya Kristen Katolik semua pak jadi satu kalau disatuin apa ya karena nggak muat posisi rumahnya. Oh jadi kalau arisan bu bunda ngumpul nih nggak muat jadi iya saya perhatikan. Saya perhatikan kalian mau kumpul berapa kali, mas? Oh, tapi masih anu, masih komunikasi. Iya. Orang ini kan kalau kumpul kayak kemarin ya, bang ya. Jadi masalah apa itu kan banyak itu bunda. Yang di belakang. Enggak, yang bang Ronald kemarin. Dapat arisan saya kan itu. Merombakan itu di rumah. Arisan jadi rumahnya, ramenya. Tapi yang Kristen yang bukan Batak gabung juga enggak? Ada sebagian orang Ambon juga ada pak. Tapi gabung? Gabung kita. Tapi rata-rata kita Batak sih kan? Ya Batak-Batak. Rata-rata Batak pak. Yang Jawa? Yang Jawa belum pak. Oh Jawa ada juga yang Kristen? Adalah. Ada. Apalagi ada. Sumarang paling banyak. Itu kan nama siapa kan apa itu orang mana ya kalau nggak salah Mama si Sena iya orang mana dia bukan di Jawa itu banyak Solo Semarang ada cuma gerejanya beda-beda nala si iya gereja tak itu tapi Sena gultom bal iya gultom gultom dia itu kalau di kabupaten ini gereja sedikit ya. Iya. Di kota banyak ya? Banyak pak.
Jadi kalian kebaktian harus ke kota di sana ya? Enggak Pak, ini ada Pak di apa nih tol ini Pak sekarang dua gereja sih tuh Pak, gereja KBP dua. Oh, KBP? Iya, dua yang di apa tol itu Pak? Ya susah kan yang Katolik ya? Katolik di buat di apa Pak? Saya tahu di ini dekat Rel Kompas Katolik situ Pak. Jadi satu. Iya. Luas, besar gerejanya. Kalau KBP sih lumayan Pak, luas sih Pak. Kalau di apa ini kayak ruko-ruko Pak. Katolik Pak. Oh, enggak boleh bentuk gereja ya? Iya, belum. Apa karena izinnya enggak keluar? Atau gimana? Masa bisa jadi gitu Pak. Apa karena mungkin jumlahnya masih sedikit kalinya? Bisa jadi Pak. Kawan Bang Saleh di TikTok Bang. Iya. Kan Kristen ya Bang Mesia? Coba. Barus. France. Ini semua Kristen itu. Karo Pak. Karo. Wastagi. Kata-kata dari Batak. Baik-baik ya Pak. Tapi yang di Karo, lihat di atas, buat pagi, sampai satu bahan. Bebek kali orang itu. Loyal. Berapa minggu lalu sih ini? Si Sunuraya. Dia kan loyal, keluar Medan, tapi Jakarta juga. Ini mau datang mereka semua. Habis lebaran nih. Terbang dia. Banyak. Ini nih. Barus. Jadi anak-anak kami semua. Masih muda-muda. Marga Barus. Dia pengusaha. Marga Barus kan? Marga itu Pak. Iya. Namanya Marga Barus. Anu, nama kampung. Jadi Marga kan? Beras Tagim itu kebanyakan ginting. Iya. Saya baru tahu kalau Marga Nenggolang itu agak tinggi posisinya. Iya Bang. Kayak si Umbi itu dipanggil manggilnya tulang gitu ya. Iya. Ah iya Bang, Nenggolan sama apa Bang Mes, si Hombi itu mana yang tinggi? Nenggolan. Dulu gini ceritanya Bunda. Hombi kan manggil tulang kan Nenggolan. Iya, si Paragat. Gitu? Ah. Si yang kecil itu, si Iwan. Iwan Jombing. Manggilnya kalau Paragat kan tulang. Kenapa itu Bang ceritanya? Keturunan. Oh, raja itu? Iya. Nenggolan muncul dua misalnya gitu. Nah, muncul dua dia punya anak-anak. Bukan, kawinlah marga apa, dibikinlah marga ini. Nah, kawin lagi ini yang anaknya ini bawanya. Nah, iya, ke marga apa lagi? Nah, berurut gitu. Yang paling legend Nenggolan. Iya. Ditentari paling banyak Nenggolan. Oh. Jadi pejabat. Oh ya. Tumpul juga. Kayak itu yang tandanya berarti apa Pak? Dari tumpul tuh. Bapaknya kan jenderal tuh, dandi. Ini nanti akan diadakan kalau sudah normal semuanya Bunda, nanti lihatlah. Di TikTok itu bakalan kelihatan coba. Kan belum ada acara kami di apa sekali setahun itu kan ada acara adat kami. Satu ada suku semuanya. Yang di Medan sana. Di sini nanti budaya. Iya, budayanya belum apa kan. Dulu kan sekali setahun kan ada budaya nah, kayak di Taman Mini loh. Iya. Taman Mini kan tiap tahun ada. Iya, per suku, per karena corona ini di stop. Jadi kalau udah normal ini kadang ada tari-tarian. Nah, iya, tor lah. Festival. Oh, tapi kita ikut Pak, kita dapat banyak saweran itu Pak. Iya. Tor. Enggak biasanya ulang tahun kabupaten. Biasanya ada enggak acara. Oh, gitu. Misalnya nih anak buahnya Pak Bapak nih yang di Beras Tagi kawin anaknya wajib Bapak diundang, lihatlah nanti. Cara orang itu menghadapinya. Meriah kali Bunda. Usah, Bang, enggak usah dia kawin. Dia udah punya anaknya dia. Sama adiknya. Sama kami, Bang. Sama kami. Ini THR aja dia yang kasih. Iya. 500.000. Itu loh orang tuh baiknya. Untuk bocil. Saya bilang ya Allah, luar biasa padahal. Coba si Ambo Intang. Dalam hati ya Allah. Maksudnya bisa gitu ya sayang dia sama Tangber, kita sayang sama dia, pintar dia ngambil hati. Jadi dulu kan
misalnya kakeknya dulu jangan sempat orang-orang yang dibawa kali kamu itu di itu udah janji dari lu nenek mulu lulurnya dulu tuh ada istilahnya buat ya. Kayak kena kutukan lah kalau keluar dari situ. Kayak gempa kemarin kan kena kutukan lah dia itu cobaan. Sama kayak Medan ini makanya bisa maju orang-orang Sumatera apa Toba ini semuanya bisa maju dari situ lah. Kalau Toba itu opung Pajaitan tuh yang masukkan tuh. Eh, gua langsung internasional. Oh iya, si Bolga. Dan itu apa, Pak? Dulu kan lokal aja, Danau Toba itu cuman sekarang kan jadi pariwisata internasional. Makanya di sana kan banyak yang ke sana itu buat bisnis, buat warung. Maju sekarang rata lagi. Rata lagi, jatah apalagi dingin kan? Apalagi jeruk-jeruknya sekarang, Jeruk, kemarin yang di Perpetrut tuh. Yang di turun ke Istana Negara tuh. Gak usah jauh-jauh lah, Pak. Minyak goreng aja lah. Perkebunan mereka itu berapa luas itu, Bunda? Sawit itu, berapa hektar-hektaran itu. Makanya bisa maju apa berstagi. Darahnya juga dingin. Iya. Jadi sayuran semua dari sana. 3 kali lipat lah hasil. Gimana lah, bisa bayangin Bunda gak? 3 kali dinginnya tuh. Itu yang terdekat itu. Kan pisangnya dari sana, Medan. Dia di Batang. Pisang dari sana. Bakalnya subur-subur itu jerukku, Bunda. Subur-subur bunyi. Kan hawanya tuh. Sayuran. Sawi. Karena daerahnya dingin. Kayak di Jawa itu di Malang. Daerah Batu itu. Sukses ya Medan semut ya. Iya, siapa dulu kan menantunya Pak Jokowi juga kan. Iya. Pak Bobi pasti impasnya ke sana. Apalagi menantunya situ ya. Menantunya Presiden. Nggak tahu Pak, udah ketemu sebelum orang itu tolnya sekarang Medan ke Bromo lagi Pak. Udah jadi kan. Udah. Tuh itu pernah majunya tuh. Maju. Masuk. Wah, assalamualaikum. Aku mampir dulu sebelum ke Jakarta. Oh, mau ke Jakarta. Selamat. Makan dulu. Sudah. Udah ditunggu. Bocil punya jatah. Bocil kecil sama bocil gede. Bocil gede nih. Kata Si Opung Luhut juga kan pingsan Panjaitan orang mana tuh bang? Si Bolga? Si Bolga itu Panjaitan, kebanyakan si Bolga. Oh si Bolga itu? Keras Opung tuh. Tapi kok muslim dia ya? Bukan. Oh gak muslim ya? Bukan.